Hadi dan juga Andy Reza menanti di sini dan Jajah Ramadhan ni banyak sekali program. Ini memang dah dilangsungkan beberapa tahun dah sebenarnya. Beberapa negeri dah selesai. Ini tiba masa untuk di Sabah pula. Panjang dan lancar sebenarnya tadi rakan kita bercakap. Tapi harapnya adalah nanti menghulur sampai ke semenanjung nanti. Bagi-bagi sikit apa agaknya juara istimewa di Sabah setiap bukan kali Sabah bulan-bulan. Bukan Sabah je, yang Kelantan tadi. Yang Kelantan tadi, mungkin dah hantar sikit. Okey, sekarang ni kita nak kongsi berkaitan pula dengan perkampungan Dodol. Wow. Di ini bukan di tempat kampung-kampung mana tau, tapi dekat Puchong. Dekat Puchong ni kira bandar lah. Bandar. Di Surau Nur Iman Puchong. Okey, secara lebih spesifik lokasinya yang akan diadakan pada 9 Jun ini. Jadi untuk kita berkongsi lebih lanjut lagi tentang perkampungan Dodol ini, kita bersama-sama dengan Encik Umar Akif Ruzaini Abdul Ghaffar. Hari ini hadir sebagai Biro Penerangan Penggerak Belia Tempatan Selangor. Betul ya. Dan juga kita ada Presiden Kelab Warga Puchong itu Puan Salih Hassan Liz Ayu Kirana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, saya tak tahu ada presiden kelab kelab warga Puchong ada. Ya, ada. Dah berapa lama sebenarnya ni kelab ni? Kita dah berbasis dah selama 3 tahun. Dah mula pada tahun 2015 lah dah mula dah. Tapi dia rentetan dia daripada kita punya FB Warga Puchong. Mula dari situ. Daripada FB Warga Puchong tu kita pergi ke lebih orang kata ikut perlembagaan kita buat tubuhkan satu kelab kelab warga Puchong. Okey. Kalau warga Puchong ni mesti dipanggil nama glamour. Apa nama glamour panggil? Sebut nama yang memang tahu, Puan Saliha. Saya. Saya itulah tadi ada nama Saliha binti Hassan. Itu yang diberi nama oleh mak saya lah, ayah saya. Tapi kalau kat Puchong sebut Ayu Kirana ni, dia boleh tahu lah. Kalau pergi Puchong, saya Ayu Kirana, perawan. Mesti orang kenal. Kita kena ada branding. Yes, kena ada branding. Setuju. Okey. Ini berkaitan dengan program Dodol ni kan? Ini pertama kali dilangsungkan? Tak. Kita dah mula daripada tahun 2016. Okey. 2017 dan 2018 kali inilah. Cuma tempat berbeza-beza. Tapi di sekitar Puchong. Yes. Okey. Dan kerjasama dengan penggerak belia tempatan Selangor ni pula. Ini kali pertama. Saya dah terlibat daripada 3 tahun lepas lagi. Dulu sebagai pembantu ahli majlis di MPSJ dan AJK Masjid Assalam Puchong Belana. Kali ini saya pakai topi PEBT lah, penggerak belia tempatan, untuk menaikkan image belia Selangor ni. Partnership, smart partnership dengan izin lah, dengan kelab kelab warga Puchong, meneruskan program tradisi Malaysia ni. Berapa saya cakap masyarakat Malaysia, walaupun asalnya adalah program masyarakat Melayu, tapi kali ini kita buat, kita gabungkan semua sekali kaum. Terlibat dalam dalam 25 kawah ni ada bangsa-bangsa lain yang mewakili NGO-NGO mereka. Okey. 25 kawah. 25 kawah mewakili 25 NGO. Okey. Maknanya kali ini penglibatannya adalah pertama kali untuk semua kaum. Ya, betul. Sebelum ni hanya mereka yang meraihkan sahaja. Ya, betul. Betul. Wah, ini bagus ni sebenarnya. Saya tertanya-tanya tadi kenapa Dodol. Kenapa Dodol? Dodol kan? Okey. Okey, kalau nak sebut, Dodol ni kan satu tradisi. Mesti ada. Kalau hari raya ni, mesti wajib ada. Wajib ada. Kuih wajib ada. Wajib ada. Kalau tapi Dodol ni kalau bukan hari raya pun boleh beli kan? Ya. Yeah. Tapi rasanya masa kita makan during hari raya, semasa hari raya dengan feel dia lain. Feeling dia lain. Dan dia ambil masa yang panjang untuk siap. Dan persiapan dia daripada mula tu sampai akhir. Dia memerlukan kerjasama yang erat selain daripada tenaga. Ya. Kan tak? Keluar masa terus. Jadi ini yang kita buat Dodol ni supaya masa yang panjang satu hari tu dia lebih merapatkan ukhuwah. Sebab hasil kerjasama tu akan, kan kerjasama peluh dia keluar semua kat situ kan? Jadi dia menghasilkan Dodol yang lebih sedap. Hasil gabungan Kita cuba buat lagi satu kawah, kawah ke-26 kita boleh ajak tiba sekali. Saya boleh aturkan, tak ada masalah. Yang penting Puan Ayu Kirana boleh uruskan. Tak ada masalah. Okey, penglibatan 25 NGO tadi itu kan maknanya dari segi penglibatan mereka itu hanya untuk kacau Dodol ataupun dipecah-pecahkan juga kepada beberapa tugas yang lain. Okey, 25 NGO tu mewakili satu NGO adalah satu kawah. Dia akan uruskan. Satu kawah NGO akan datang 10 orang. Kita bagi bahan, semua dapat baju, makanan disediakan. Jadi dia uruskan, siap semua, dibahagikan kepada bekas dia. Mungkin dalam satu kawah boleh dapat 70
70 bekas. Dan kita bagi dia hak untuk dia agihkan kepada besoknya tu kita buat agihan. Ataupun di hari kejadian pun kita buat agihan. Esoknya terpulang pada dia. Dia nak buat program sendiri, hantar ke Bazar Ramadan atau ke pejabat dia pun sendiri. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi pelibatan dia tu kita himpunkan dalam satu program. Salah satu PBT lah. PBT sama. Ada. Boleh saya sebutkan semua? Boleh. Boleh. Izinkan saya sebut semua. Okey. 25 NGO yang akan terlibat dengan perkampungan Dodol Warga Puchong 2018 ini adalah penggerak beli tempatan MPSJ, Lembaga Zakat Selangor, Warga Puchong Badminton Team, Kelab Proton Wajah Puchong, Pulaan Banjar Puchong, Warga Puchong Futsal Team, Warga Puchong Bowling Team, Warga Puchong Dart Team, Warga Puchong Aerodance Team, Persatuan Anak Kelantan Puchong, Surau Nurul Iman, Surau Madrasah Iman, Masjid Asyakirin Puchong Utama, Persatuan Penduduk Pemai Villa, Persatuan Penduduk Puchong Kod 1, Puchong Utama Kod 1, Persatuan Penduduk Puchong Utama Kod 2, Sri Kandi PPBM, Sri Kandi Selangor, Kelab Bola Sepak Puchong Utama, Surau An-Najatul Hasanah Puchong Permai, Angkatan Muda Keadilan Puchong, Interfaith Puchong, Women of Will Puchong, Tim Marhain Puchong. Tim Marhain, Ya, dan terakhir sekali, Silat Cekak Puchong. Yang istimewa ni, Interfaith Puchong ni, berkumpulan rumah agama sekitar Puchong. Sing, Hindu, Buddhis, semua ada Bahai, semua ada di situ. Kita dulu ni program kedua kita. Sama-sama kita ada buat Muhibah Walk. Dan ini kita lestarikan hubungan antara agama, kita buat program perkampungan Dodol. Okey, bahan dia beri sama. Tapi hasil dia mungkin dia selain tangan dia lain memang Harap sebut dia sedap, tak ada yang hanggit ke benda. Kita tak ada. Tapi ada pemantau Ada, kita memang ada pemantauan. Setiap kawah tu dia memang ada satu koordinator yang akan incas lah. Dia akan pastikan Dodol masak ke tak masak ke. Tak semua pandai kacau Dodol kan. Dan Dodol tu kita dah siap sukat. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Mungkin dia mungkin bila kacau tu ada lari sikit ke. Tapi dia still sedap. Ya, itu mesti sedap. Nak pula panas-panas. Bumbuk kan nak cik Dodol pula buka puasa ni. Dia punya tu kan. Okey, tapi maknanya bila tengok keseluruhannya, nampak sangat ia sebenarnya ialah berkaitan dengan ukhuwah. Betul. Ramai. Sebab saya tengok dia punya kelab. 25 kelab kalau tengok kelab kereta, kelab motor ni, kampung dia bawa. Nama dia perkampungan. That's why dia sebut nama perkampungan tu. Ini yang setahun sekali, semua NGO kan tak dia bersatu padu. Buat satu program. Dodol ikat kan. Itu melambangkan kekuatan dalam masyarakat bersatu sendiri. Bersatu hati semua Bersatu hati. Okey, jadi ini kali yang ketiga dilangsungkan untuk program Dodol ni. Diharapkan akan diteruskan lagi jadi tradisi. Generasi ke generasi. Dia ada peningkatan sebenarnya. Kalau kita tengok daripada tahun 2016, kita cuma kacau 15 kawah saja. And then seterusnya tahun lepas dia jadi 20 kawah. Dan tahun ni dia jadi 25 kawah. Makin bertambah. Dan saya tak tahulah kalau lepas ni kan balik ni nanti ada jadi 26 kawah sebab ATM boleh kacau sekali. InsyaAllah. Penerbit kena lead. Oh, sorry Andy. Okey, baik apa kita nanti semua akan berjalan lancar. Ini khusus bagi warga Puchong Tapi orang luar Puchong boleh datang tengok-jenguk kan? Boleh. Kita ada forum malam tu. Oh, ada forum? Kita ada forum. Forum tentang? Kita ada forum mengenai keagamaan lah. Imam muda, Faris dia akan incas bersama. Di surau itu juga. Saya ada sikit. Pembetulannya ialah kita buat dekat Dewan MPSJ Puchong Utama. Dewan MPSJ Puchong Utama. Lokasinya. Baik, kita ucapkan terima kasih. Moga semua akan berjalan lancar. Puan Salih Hasan atau lebih kenal sebagai Ayu Kirana. Dan juga Encik Akhil Ruzaini dari penggerak beli tempatan Selangor bersama kita pada pagi ini. Baik, sama-sama. Hidup Dodol. Hidup Dodol. Okey, baik. Kita lepas ni nak ke Jabatan Meteorologi untuk tengok malam ni, petang ni nak ke bazar, hujan ke tak. Encik Dodol ni, petang ni.